Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lawas Channel. Dinas PUPR Kota Pagarawang menyalurkan bantuan tangki septik individual kepada 700 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 7 kelurahan Kota Pagarawang. Berikut liputannya. Dinas PUPR Kota Pagarawang menyalurkan bantuan tangki septik individual kepada 700 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 7 kelurahan Kota Pagarawang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pagarawang Alpian Maskoni SH bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pagarawang Selatan. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang sangat membutuhkan agar kedepannya tidak ada lagi yang membuang air besar di sungai, serta dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, kata Wali Kota Alpian Maskoni. Mbak Cepi, Pagarawang Post Channel.